28 Agustus 2023, hari yang bersejarah buat PT KAI dan masyarakat Jabodetabek ya, karena dihadirkan transportasi massal baru yaitu LRT Jabodetabek. Jadi LRT ini beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sampai ke Duku Atas di Jakarta. Dan belum ada planning untuk dilanjutkan ke Tangerang ya, ke sisi barat. Oke, jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini di Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, seperti di judul, jadi LRT Jakarta ini driverless atau tanpa masinis ya. Nah, LRT Jabodetabek akan dioperasikan menggunakan sistem Communication Based Train Control CBTC dengan Grade of Automation atau GOA Level 3. Sistem CBTC adalah pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga sistem dapat mengoperasikan kereta dengan memproyeksikan jadwal secara otomatis serta disupervisi juga secara otomatis dari pusat kendali operasi. Adapun Grade Automation Level 3 atau GOA 3 adalah tingkat otomasi operasional kereta di mana pengoperasian dilakukan secara otomatis tanpa masinis, namun mensyaratkan masih terdapat petugas operasional di dalam kereta untuk penanganan kondisi darurat dan pelayanan kepada pelanggan. Petugas ini disebut train attendant, ujar VP Public Relations KAI Johnny Martinus. Jika terjadi gangguan sarana atau prasarana, petugas train attendant akan mengambil alih pengoperasian kereta secara manual dengan kecepatan terbatas. LRT Jabodetabek akan beroperasi mengikuti jadwal yang telah diunggah ke sistem persinyalan di pusat kendali operasi atau Operation Control Center atau OCC secara otomatis dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Sistem CBTC GOA 3 pada LRT Jabodetabek ini dibangun oleh sinergi BUMN antara KAI, Adikarya, dan LAN Industri dan INKA. Operator pada OCC akan memantau jalannya LRT dan hanya akan mengintervensi jika ditemukan ketidaksesuaian seperti adanya keterlambatan, gangguan suplai daya, dan sebagainya. Penggunaan GOA 3 untuk LRT Jabodetabek telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP765 tahun 2017. KAI berkomitmen untuk memenuhi ketentuan teknis, operasional, serta keselamatan LRT Jabodetabek sesuai dengan kriteria desain yang diatur dalam regulasi pemerintah. Dari segi keselamatan, LRT Jabodetabek telah terlindungi oleh Automation Transport Protection atau ATP serta Interlocking dan Zone Controller. Dengan adanya ATP, LRT Jabodetabek terlindung dari overspeed dan jaminan pengereman yang andal. Adapun Interlocking dan Zone Controller berfungsi untuk menjamin jika ada kesalahan pembentukan rute serta pendistribusian otorisasi kontrol operasi LRT. Keunggulan GOA 3 adalah seluruh operasi kereta dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi potensi kecelakaan akibat human error, meningkatkan akurasi jadwal kereta, dan dapat mengoptimalkan jadwal perjalanan, kata Johnny Martinus. Pak Johnny juga mengatakan sistem GOA 3 pada LRT Jabodetabek direncanakan pertama kali diuji coba secara terbatas pada bulan Juni 2022 yang lalu dan akan terus diuji cobakan hingga hari ini untuk peresmian LRT. Pengoperasian kereta dengan sistem CBTC GOA 3 yang akan digunakan LRT Jabodetabek juga telah diterapkan di belahan dunia lainnya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Singapura, Spanyol, Inggris, Brazil, dan beberapa negara lainnya. Nah, jadi sistem GOA 3 ini menjamin keselamatan ya teman-teman. Jadi ini sistemnya sudah advance, jadi dengan sistem driverless terbaru. Nah, bisa teman-teman lihat di
konten video ini bahwa memang train attendant ataupun masinisnya tadi itu yang di awal video itu hanya mengawasi keadaan kereta. Apabila nanti ada sistem yang tidak berjalan, nanti petugas train attendant tadi atau masinis itu nanti mengambil alih operasional setiap kereta yang beroperasi. Nah, ini merupakan teknologi advance terbaru yang diterapkan di LRT Jabodetabek ini, teman-teman. Jadi, keren ya teknologinya. Ini semua dilakukan oleh putra-putri Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk membuat sistem GOA3 ini. Dan didukung oleh sistem dari komputer, dari software dari Siemens. Gitu, teman-teman. Jadi, ini merupakan teknologi yang terbaru. Akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Pintu akan ditutup. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closing. Please stand clear of the train doors. Selamat datang di LRT Jabodetabek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Thank you.
teman-teman bisa lihat ini komputer yang digunakan di sistem ini dari Siemens ya teman-teman. Saya zoom, mohon maaf agak kurang fokus. Nah, Siemens nih teman-teman. Jadi softwarenya didukung oleh Siemens. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga LRT dapat membantu teman-teman untuk bertransportasi. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. See you. Bye-bye.